Pemirsa sebanyak 320 calon legislatif dan struktur Partai Nasdem se-Jawa Timur mengikuti orientasi orientasi caleg di Surabaya. Orientasi digelar untuk mematangkan strategi pemenangan partai sekaligus pemenangan baca pres Andis Baswedan dalam pemilu 2024 mendatang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan Anwar Fuadi dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam Adi, pembekalan apa saja yang diberikan pada caleg Nasdem di Jawa Timur jelang pemilu 2024 dan apa target kemenangan partai dan baca pres Andis Baswedan yang diusung oleh Nasdem? Ya, Vera, hingga malam hari ini untuk orientasi calon legislatif yang juga diikuti oleh struktur partai di seluruh wilayah Jawa Timur masih terus berlangsung karena memang untuk agenda pada hari ini cukup padat, cukup banyak materi yang disampaikan kepada para peserta dalam orientasi kali ini. Seperti misalnya tadi juga strategi pemenangan pemilu, lalu kemudian juga ada strategi komunikasi dan juga kampanye dan juga yang berkaitan dengan tahapan-tahapan yang akan mereka lalui termasuk nanti pada saat pencoblosan di 14 Februari tahun 2024. Tadi dari DPP Partai NasDem, Willy Aditya, juga merupakan sekretaris Bapilu Partai NasDem, juga memberikan motivasi dan juga memberikan uh, pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, kepada para peserta dalam orientasi kali ini. Dan juga tadi, uh, Willy Aditya memang mengatakan bahwa intinya dalam orientasi kali ini adalah untuk mengecek kesiapan dari mesin partai, dan juga para caleg serta struktur partai untuk menyongsong kontestasi di tahun 2024 dan memenangkan pemilu tahun 2024. Saat ini acara masih berlangsung dan dijadwalkan nanti akan ditutup pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu kemudian untuk target di Jawa Timur ini sendiri tidak dapat dipungkiri bahwa provinsi Jawa Timur merupakan lumbung suara bagi Partai Nasdem. dan tentunya target di Jawa Timur ini uh, di tetapkan sedemikian rupa untuk bisa mendongkrak suara Partai Nasdem secara nasional. Di Jawa Timur sendiri untuk DPR RI dari 11 dapil yang ada di Jawa Timur targetnya adalah 14 kursi dari yang sebelumnya adalah 9 kursi dengan perolehan 2,2 juta suara itu yang akan ditingkatkan nanti di pemilu 2024. Sementara untuk DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri dari perolehan suara di tahun 2019 kemarin 1,7 juta suara dengan uh, raihan 9 kursi di DPRD nanti di 2024 akan ditingkatkan sehingga diharapkan bisa e, memperoleh 20 e, kursi di DPRD Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya target suara, tentunya suara ini diharapkan bisa dikonversi menjadi kursi sehingga suara-suara ini bisa e, memberikan keterwakilan di DPR RI ataupun juga di DPRD sehingga bisa menyuarakan perubahan seperti yang disampaikan oleh Partai Nasdem secara konsisten sejak partai ini berdiri. Lalu kemudian terkait dengan Anies Baswedan. Kita kembali ke tagline Partai Nasdem bahwa Nasdem juara Anies Presiden. Ini upaya-upaya terus dilakukan tentunya oleh mesin partai untuk memenangkan partai lalu kemudian berupaya untuk melakukan sosialisasi Anies Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh koalisi Perubahan untuk Persatuan yang dimotori oleh partai Nasdem. Selain itu juga tentunya dilengkapi dengan modal yang sudah dimiliki oleh Anies Baswedan sebagai baca pres yang mana tadi disampaikan oleh Willy Aditya bahwa Anies Baswedan beserta keluarganya memiliki keterikatan emosional dengan masyarakat di Jawa Timur. Khususnya di Surabaya, ditambah lagi dengan sosok Anies Baswedan yang memang dekat dengan pesantren, yang mana kita tahu di Jawa Timur ini banyak sekali pesantren, dan ini menjadi salah satu modal utama nanti untuk bisa memenangkan tes kontestasi di 2024. Intinya adalah upaya-upaya yang dilakukan ini adalah untuk memaksimalkan usaha atau ikhtiar untuk meraih kemenangan atau memperbesar kans kemenangan di tahun 2024 seperti yang dipesankan oleh Ketua Koordinator Pemenangan Partai Nasdem Prananda Surya Paloh di beberapa kesempatan. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Surabaya Jawa Timur kembali ke studio Vera. Baik, terima kasih Anwar Fuadi atas laporan Anda.